Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Mama Nirmala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan tetap bersyukur. Amin. Nah, di pagi hari ini saya mau masak kangkung tumis ya. Sekarang kita mau potong-potong dulu ya kangkungnya. Ini semalam Bapak Nirmala yang ambil ya, sahabat semua. Katanya ada ya di tempat di persawahan kangkungnya banyak. Ini mereka kangkung ya kang? Cari di tengah pun tunggu ya kangkungnya mas. Bumbunya pun sudah saya sediakan. Kita letak bawang putih dan bawang merahnya agak banyak sedikit ya sahabat semua supaya wangi. Oke, sudah selesai ya sahabat semua. Nanti kita cucilah di sumur ya sahabat semua. Kalau wastafel kita tidak ada, jadi kita cucilah di sumur ya. Kita cuci sampai berulang-ulang kali lah supaya kangkungnya bersih ya. Sebab ini Bapak Nirmala ambil di persawahan ya. Nah, ini saya sudah sediakan bumbunya ya sahabat semua. Ini satu biji tomat ya, tapi yang agak besar. Dan ini bawangnya agak lumayan juga ya saya letak. Ini dia, dan ada 4 bawang putih dan sedikit jahe ya, jahenya sedikit saja. Dan cabai secukupnya, tapinya cabainya tidak terlalu banyak ya karena Nirmala tidak suka pedas. Ini dia, kita tidak pakai cabai besar tapi kita pakai cabai kecil. Bumbu bawangnya aja dan bawang putihnya agak banyak ya sahabat semua. Sekarang kita mau haluskan dulu ya supaya kita mau cuci kangkungnya ke sumur. Kita sudah giling bawang putih ya sahabat semua. Tapi kita cuci dulu lah. Kalau di Nirmala kesukaannya ini kangkung ya sahabat semua. Yakin kau kerisannya? Kita goreng bumbunya ya. Kita
tomatnya. Bumbunya banyak sekali ya, sampai semua dan harum karena bawang merahnya kita letak sedikit banyak dan bawang putihnya. Sekarang kita letak kangkungnya ya. Yang sudah kita cuci ya, sampai semua di sumur. Kalau kita cuci kangkung, sumur lah seperti sayuran. Apalagi ini kangkung semalam yang di bapak terima di persawahan ya. Kangkung kita tuh lumayan banyak juga ya, karena kita ramai. Jadi kita letak sedikit air ya sobat semua untuk menjadi kuahnya, karena kalau di rumah kita tidak tahu tidak pakai kuah ya sobat semua. Harus ada sedikit kuah tapi jangan terlalu banyak, kalau banyak sekali nanti rasanya tidak ada. Malah tidak datang. Malah sudah beli lontong sama Jindanya katanya ya. Mana lontongnya dek? Yo, ini lontongnya. Kan aku? Mak, kita nggak teman dek. Kenapa bapak cuma tanya mama enggak? Mama pun mau. Kalau kangkung tidak payah terlalu masak ya. Tidak enak. Tidak enak. Gua mau tekan. Nah, tengah sudah cukup kering. Kita sudah bagi tugas ya. Tugas kita tidak ada. Ini dia ya sobat semua, sayur kita. Sobat semua bisa coba di rumah ya. Kita langsung sarapan pagi lah. Kita langsung sarapan pagi saja kita. Jadi terima kasih ya sobat semua sudah mengikuti kami hari ini. Sampai jumpa di lain video. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.